Halo sahabat Street Food Village, ketemu lagi bersama gue. Kali ini gue lagi ada di Bogor. Tepatnya itu adalah di Gang Out. Nah, ini Surya Kencana nih. Lagi pas padat-padatnya. Nah, ini ada yang berjualan apa nih? Asinan jagung bakar Bapak Subur. Ini dia nih, asinan jagung bakar Pak Subur. Jadi adanya itu benar-benar di perapatan jalan roda. Nah, ini ada yang berjualan asinan nih. Nah, ya, apa yuk kita lihat yuk. Pak. Nah, ya, mana nih Babe nih? Oh, sama aja. Sama. Nah, dengan Pak siapa Pak namanya, Pak? Pak Pepen. Pak Pepen. Ya. Ah, Pak Pepen jualannya dari jam berapa Pak Pepen? Dari jam 9. 9 pagi. Ya. Sampai jam 5. 5 sore. Woi, jadi jualannya asinan jagung bakar. Jagung bakar terus dipakai apa aja tuh? Pakai apa? Cuka. Cuka? Ya. Oh, ada kerupuk mie-nya juga? Ada. Ada. Lengkap. Lengkap. Oh, ini dia. Ini jagungnya jagung manis atau? Jagung manis. Wah, wangi banget nih. Iya. Tinggal dicari. Wah, berapa banyak biasanya Bang laku Bang Pepe? Enggak menentu. Enggak menentu. Ya. Paling banyak pernah berapa banyak? Ya, sekitar 50-an lah. 50 jagung gini? 50 biji. Waduh. Jadi setelah dibakar ini terus diapain? Dicampur pakai asinan. Pakai asinan? Cuka. Oh, pakai cuka? Iya. Oh, coba dong, Mak. Itu setelannya kan. Setelannya? Pasangannya itu. Pasangannya begitu? Iya. Wah, mau dong bikinin. Berapa? Berapa harganya? 17,5. 17,5? Pakai kerupuk mie juga? Pakai kerupuk, satu paket 25. Oh, pakai kerupuk satu paket 25. 25. Coba mana? Oh, ini yang udah mau bungkus ya. Iya. Oh. Cuka. Pakai cuka. Iya. Terus nanti dia pakai kerupuk mie ini. Iya. Lengkapnya ini ketimun. Ketimun. Perlengkapnya ketimun, terus kerupuk mie. Sambelnya mana sambelnya? Siap. Oh, sambelnya ngumpet, coba dilihat deh sambelnya. Be. Mana lihat? Wah, iya, sambelnya sambel ini ya, hijau. Ya, wih, iya. Coba be bikinin be. Itu yang dibilang cari ciri khasnya. Oh, ciri khasnya ya? Iya, ciri khasnya. Oh, ini diserut dulu. Sambelnya kata ciri khas. Ah, mantap. Udah berapa lama Pak Pepen jualannya? Berapa ya? Kurang lebih adalah 30 tahun ya. 30 tahun di sini? Iya. Oh, jadi ntar serut, ntar dikasih bumbu cuka ya? Iya. Lengkap, limun, lengkapnya, ketimun. Ketimun lagi, ya. Oh pakai ketimun. Lengkap itu. Biar tambah mantep ya? Iya, udah mantap, baru santap. Wih, mantap, langsung disantap ya? Wah, bisa aja nih. Enak coy. Nah, terus, pakai? Ntar pakai kuah. Pakai kuah? Iya. Oh, pakai gula sama garam iya. Lagi? Iya. Pakai gula sama garam lagi. Waduh. Ini cukanya nih? Iya. Sambelnya, Be. Oh, ini kalau jagungnya aja ini berapa ini? 17.500. 17.500. Wah, ini dia. Oh, tuh ada yang gua dengar ada yang bungkus juga. Ini dia nih. Oh, ini tadi berapa ini? 17 ya? 17.500. Oh. 17.500, Pak. 17.500. Ini dia, guys. Ya, jadi ini isinya jagung, tapi lu bisa kalau mau pakai mie bisa juga, kerupuk mie, nah ini sambalnya, dan dia dikasih gula juga sama garam, dan disiram sama kuahnya. Mantap banget. Aduh.
Jadi tadi gue dengar kalau pakai kerupuk mie satu paket itu 25.000. Yuk, kita makan ya. Belum makan kita doa dulu ya. Amin, kita cobain. Ternyata kuah dupanya segar. Ada manisnya. Ada asinnya itu didapat dari yang tadi garamnya sama gula pasirnya. Dan dari manis jagungnya ini juga lu bisa akan dapetin. Nah. Enak banget, wangi jagungnya. Oke, nah ini sekarang gue udah pesen kerupuk mie nya. Nih kerupuk mie nya campurin sini. Kita pakai, kita aduk-aduk dulu. Guys, kita pakai kerupuk mie. Ini kerupuk mie nya. Kenapa lagi lu pakai tambahin kerupuk mie? Ini segar banget. Pakai timun, jadi itu enak banget. Kerupuk mie nya gede. Kerupuk mantap banget. Nah tadi gua udah cicipin, ternyata seger-seger ya, asik ya, seger banget, enak, kuahnya juga, cukanya juga mantap. Lagi ditambah sama kerupuk mie nya. Jadi kalau dibungkus juga bisa, jadi gampang banget cari. Jangan lupa di Gang Out Medan. Jadi selain ini, kalau sorenya itu di belakangnya itu ada jual martabak juga, katanya martabaknya rame, dan itu nggak ada salahnya lo bisa cobain juga. Ini ada cimol juga. Nah ini juga ada cungkring gurih nyoy. Nah ini legend juga guys, tuh. Sampai ke sana-sana itu banyak banget kulineran-kulineran yang lu bisa dapetin. Nah ini angkotnya. Di dalam sono juga banyak kulineran-kulineran. Itu ada soto ayam, di sana ada bir kocok, ada bir kocok. Nah mantap banget. Sik.